هذا صراط مستقيم. Maka sebagaimana neraka bertingkat-tingkat, surga pun bertingkat-tingkat. Berarti berapa tingkatan surga? Ya kita lihat jumlah ayat Al-Quran ada berapa? 6.000 lebih kan? 6.000 lebih. Maka itu indikasi tingkatan yang ada di surga pun demikian. Karena tadi, fa inna manzilataka, karena kedudukanmu di surga atau di akhirat itu tergantung pada akhir yang ayat yang kau baca. Jadi itulah yang akan menentukan ukuran tangga surgamu. Iya, di sini dikatakan naiklah ke tangga sesuai dengan hafalan Al-Quran yang kau miliki, sesuai dengan ayat Al-Quran yang biasa engkau baca. Masya Allah. Maka barang siapa yang menyempurnakan bacaan seluruh Al-Quran, dia akan mendapatkan tangga surga yang tertinggi. Hadza siratun mustaqim.